Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video ini kita akan membahas tentang Laravel Livewire Jadi Laravel Livewire ini adalah full stack framework untuk Laravel ya Jadi ini menggantikan fungsi dari framework seperti Vue atau React Nah, ini ditulis dengan kode PHP ya Atau kode yang sama persis dengan Laravel Atau ya kenyamanan dari menulis kode di Laravel itu masih kita temukan di sini Jadi kita nggak perlu belajar untuk front end-nya ya atau untuk front end framework seperti Vue atau React tadi. Nah, e, di sini kita akan belajar membangun sebuah shopping cart. Jadi di sini kita bisa e, lihat homepage seperti ini. Kemudian di sini ada produk dan di sini e, ini data dummy aja ya. Jadi e, kita belajar bagaimana sih fungsi dari sebuah shopping cart seperti itu. Nah, ketika di add to cart di sini lihat di pojok kanan ini itu bertambah ya. Kemudian di sini saya add to cart maka di sini akan bertambah juga, add to cart akan bertambah juga. Nah, kemudian kita buka halaman cart-nya seperti ini, kita bisa remove. Nah, hilang satu, dan di sini terupdate jadi dua, kemudian saya remove lagi, e, tinggal satu untuk cart-nya. Nah, saya coba untuk masukkan beberapa produk lagi ke dalam cart. Nah, kemudian ketika di-checkout ini, dia akan melakukan sebuah proses di mana dia akan mengosongkan juga cart-nya ya, atau isi cart-nya kita out dan di sini no items in cart seperti itu. Nah kalau kawan-kawan sadari dari tadi itu kita melihat ya perpindahan dari halaman ini itu tanpa loading. Silakan dicek atau diperhatikan di bagian sini. Oke jadi bisa kita lihat ya. Nah itu nggak ada nggak ada kayak loading di sini ya. Jadi kita gunakan SPA atau model SPA atau single page application ya di Laravel Evaluator. Nah kemudian di sini ada Pencarian, jadi di sini kita bisa e, cari berdasarkan katanya atau berdasarkan string yang kita inginkan, misalnya AC kemudian seperti itu ya. Dan di bawah ini ada pagination yang juga tanpa reload ya. Jadi kita bisa lihat di sini tanpa reload untuk paginationnya Oke, nah sebelum kita mulai untuk membangun e, shopping cart ini, e, saya ucapkan terima kasih terlebih dulu kepada Niagaoster yang sudah mensponsori video ini. Niaga Hoster adalah penyedia layanan web hosting terbaik di Indonesia. Layanan Niaga Hoster antara lain ada unlimited hosting, cloud hosting, cloud VPS, dan domain. Yang dimana kita bisa dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai dari Rp10.000 saja. Kelebihan Niaga Hoster adalah hosting yang super cepat, yang membuat website kita sangat mudah dan sangat cepat untuk dibuka. Dan ini adalah yang sangat disukai oleh pengunjung. Kemudian keamanan website ekstra di mana kita nggak perlu khawatir untuk serangan dari hacker, virus, malware yang berbahaya yang bisa menyerang website kita setiap saat. Karena Niagauster menyediakan keamanan website ekstra ini. Kemudian biaya hemat kualitas hebat. Dengan harga yang terjangkau, kita sudah dapat fitur lengkap seperti auto-install WordPress, cPanel lengkap. Kemudian kita dapat SSL gratis. Website selalu online, di mana jaminan server uptime-nya sampai 99,90 di Dimana itu kayak hampir nggak pernah down gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang penting ketika kawan-kawan memiliki sebuah website. Jadi pastikan website kawan-kawan selalu online. Jadi pakai Niaga Hoster. Kemudian tim support yang andal dan cepat tanggap. Dimana kalau kawan-kawan ada masalah dengan layanan hostingnya atau domainnya, tim Niaga Hoster sudah siap selama 24 jam selama 7 hari. Dan yang paling penting di sini ada promo untuk unlimited hosting up to 75% diskonnya. Nah, di sini saya akan coba pesan yang paket pelajar di sini. Ya, saya pilih sekarang untuk paket pelajar, dan untuk paket pelajar ini sudah dapat gratis domain. Ya, jadi kalau dilihat di sini, yang dapat gratis domain itu ada mulai paket pelajar ini, ya, yang paling murah untuk yang dapat gratis domain, dan paket bayi itu nggak dapat gratis domain. Jadi, saya akan coba pakai paket pelajar ini. Nah, di sini saya akan beli selama satu tahun, kemudian di sini kita gratis domain, ya kita bisa pilih domain yang kita inginkan. Oke, okay, saya cari domain yang saya inginkan, fullstacklaravel.com. Misal saya cek domainnya, oke okay, tersedia fullstacklaravel.com selama satu tahun dan biayanya ini Rp rupiah atau gratis kalau kita pesan paket hosting belajar ini. Tambahkan ke cart, kemudian kita lanjut prosesnya. Nah di sini sudah muncul ya biaya yang akan kita bayarkan. Jadi untuk layanan hosting selama satu tahun itu uh, sebesar 550.000 ini. Kemudian di sini untuk biaya tambahan atau pajak PPN-nya 10% ada 50.000. Jadi total pembayaran ada 600.000. Kita lanjutkan. Oke. Okay. Dan di sini kalau kawan-kawan mau layanan tambahan silahkan ditambahkan aja ke keranjangnya. Uh, saya nggak pakai ini, jadi saya akan lanjutkan. Nah, di sini untuk pembayarannya itu tersedia banyak banget. Ada BCA Mandiri, Briva, BNI, CIMB, ada Alfamart, ada Indomaret, ada Paypal, GoPay, OVO. Jadi buat kawan-kawan yang khawatir tentang cara pembayarannya itu aman. Jadi semua tersedia ya. Jadi hampir semua metode pembayaran itu ada. Mulai dari Indomaret, Alfamart, kemudian transfer manual juga ada. E, tinggal masukin rekening ini ya. Kemudian untuk kawan-kawan yang punya akun silahkan masuk kalau yang belum punya akun silahkan bikin akun nah ini khusus untuk yang nonton video ini nih jadi kawan coding ini punya kupon untuk kawan-kawan jadi ini kan 600 ribu nih nah kalau kawan-kawan nonton video ini dan mau order silahkan gunakan kode kuponnya kawan coding jadi di sini kawan-kawan akan mendapatkan ekstra 10% diskonnya. Jadi yang 600.000 ini kita lihat jadi berapa ya? Jadi 548.000 ya kurang lebih 60.000 ya untuk diskonnya. Jadi ini lumayan banget buat kawan-kawan yang mau mulai bikin website. Jadi silakan langsung pesan di sini kemudian jangan lupa gunakan voucher kawan coding supaya dapat diskon tambahan sebesar 10%. Langsung check out dan kita mulai bikin websitenya. Oke, okay, di sini saya sudah punya project Laravel yang baru saya install ya. Jadi di sini belum diapa-apain sama sekali. Dan di sini saya akan install terlebih dulu Laravel Livewire-nya. Oke, kita buka terminal, kemudian kita jalankan Composer require uh, livewire livewire seperti ini. Oke, kita tunggu instalasi dari Livewire sampai selesai dan kita siapkan database-nya terlebih dulu. Nah, di sini kita akan buat database-nya dengan nama uh, shopping cart seperti itu ya. Oke, kita beri nama shopping cart. Kemudian eh, di sini saya buat terlebih dulu database-nya tentunya. Saya buat database-nya dengan nama shopping cart. Oke, kita oke okay. dan kita open untuk database-nya ini. Nah, di sini kita masih belum punya apa-apa. Oke, berikutnya kita akan buat tentunya tabel ya untuk produk dan di sini untuk Laravel Voyager-nya sudah selesai diinstall. E, mungkin kita setup terlebih dulu aja untuk tampilannya ya jadi di sini saya akan gunakan bootstrap jadi di sini e, kita langsung masuk masuk ke getbootstrap.com kemudian kita getting started dan di sini kita ambil css dan js-nya nanti oke karena live wire itu akan otomatis mendeteksi e, file di layouts atau di e, folder layouts dan bernama app maka di sini saya akan gunakan hal tersebut karena di sini kita nggak akan pakai out ya jadi benar-benar ini adalah fresh dan nggak pakai out. Jadi benar-benar kita fokus pada pembuatan shopping cart-nya. Dan di sini di dalam folder resource views, saya bikin file baru di dalam layouts/app.blade.php. Nah, ini otomatis dia akan menjadi parent dari template left buyer ya. Jadi otomatis dia extends ke sini kalau ada file ini. Oke, kemudian di sini saya akan buat file HTML Oke, kemudian di sini saya beri nama shopping cart seperti ini. Oke. Nah, kemudian CSS-nya ini kita copy. Di sini pakai cdn aja ya. Jadi, biar cepat untuk setup-nya. Kemudian di sini untuk javascript-nya kita copy juga. Dan kita taruh di sebelum body. Oke, kemudian kita akan buat sebuah template. Jadi, di sini untuk Aplikasi yang baru terinstall tadi, seperti ini tampilannya. E, mungkin untuk templatingnya, kita akan ubah dulu di route-nya, Di routes web ini, e, kita akan oke, okay, kita hapus saja komentarnya ini ya. Oke, okay, di sini kita akan jalankan ke layout.app seperti ini. Oke, okay, kita refresh, maka di sini kosongan, dan kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah navbar untuk navigasinya ya yang ada di atas kayak gini. Oke okay, di navbar ini kita bisa copy yang ini aja deh. Oke okay. kita copy ini aja, kemudian kita paste ke dalam app.blade.php-nya. Nah seperti ini untuk search ini kita akan ganti dengan shopping cart ya atau uh, ikonnya. Oke okay, kita hapus dulu. Oke okay, kemudian kita akan buat sebuah item nanti. Oke okay, kita buat ini dulu home, kemudian di sini nanti kita punya produk. Oke, okay, kemudian di sini ada dropdown ini nggak kita butuhin jadi cukup dua aja untuk itemnya. Oke, okay, ini juga kita nggak butuh. Oke, okay, kita coba refresh sekarang halaman kita. Oke, okay, kita punya seperti ini, kita zoom ya. Oke, okay, 125 aja cukup. Oke, okay, navbar ini kita ubah namanya mungkin shopping cart. Mana tadi navbar? Shopping card seperti ini. Nah, kemudian untuk icon-nya yang akan kita taruh di sebelah kanan. Itu akan ada di sini ya nanti. Itu akan kita cari icon-nya pada di utilities kalau nggak salah ya. Bukan. Di extend. Oke, di icon ini. Kita akan gunakan feather, feather ini ya. Feather atau bulu. <laughs> nah, di sini kita cari card. Oke, okay, dan di sini kita akan pakai shopping bag ini. Nah, kebetulan saya sudah download shopping bag ini, ya. Kemudian kita buka aja SVG-nya atau SVG-nya ini di Visual Studio Code. Nah, ini bisa kita copy nanti. Oke, okay, kita buat terlebih dulu untuk si card-nya atau card-nya tadi ya. Oke, okay, jadi itu kita buat di hmm, di sini di bawah unordered list ini ya. Uh, kemudian kita buat unordered list baru dengan nama uh, navbar nav kemudian kita beri margin top 2 kemudian uh, kita buat uh, margin topnya ketika dia gede itu nol atau per, ketika layarnya large itu kita buat nol seperti itu. Oke, okay, salah ya. M T L 0 seperti ini. Kemudian di sini kita buat uh, nav item atau list dengan class nav item seperti ini. Oke, okay, kita ke bawah. Kemudian kita tambahkan uh, sebuah URL ya. Jadi di sini kita buat slash card seperti ini. Oke. Okay. Oke. Okay, kemudian kita hmm, kasih indentasi ya. Oke. Okay, kemudian kita ambil gambarnya tadi ya. SVG-nya. Oh, sorry. kelasnya kita kasih kelas uh, navlink ya untuk link ini. Navlink. Oke, okay, kemudian untuk gambarnya kita bisa copy di sini, kita copy, kita paste di sini, lalu kita tambahkan mungkin card ya di sini, tulisan card seperti itu. Oke, okay, kita simpan, kemudian kita coba untuk refresh halaman ini. Nah, kita udah punya ini. Oke, okay, kita lihat ya, tulisannya nggak muncul, hmm. SVG. Hmm. Okay, kita harusnya taruh di sini card-nya. Oke okay, kita refresh dan kita udah punya card ini. Oke okay, kemudian berikutnya tentu kita butuh halaman masing-masing ya. Tadi ada home ada produk. Berikutnya kita buat dulu ya. E, mungkin kita buat seperti ini aja dulu. Nanti kita buat fungsinya. Jadi kita buat kartnya nol terlebih dulu seperti ini. Nah oke okay, seperti itu. Kemudian untuk produk home dan lain-lain ini kita akan gunakan komponen live wire ya. Jadi kita akan pakai Laravel Livewire untuk menghandle halaman-halaman ini. Oke, okay, kita buat masing-masing komponennya ya. Jadi biar cepat. Oke, okay, di sini saya akan buat terlebih dulu PHP artisan make live wire namanya apa dari Home ya, misalnya home seperti ini. Nah, kita udah punya, oke. Okay, no, karena sudah pernah saya start, kemudian saya buat live wire lagi. Product index, misalnya seperti ini, untuk nama komponen, untuk menampilkan produk. Ya, saya gunakan product index seperti ini. Oke, okay, di sini kita bisa lihat, kita generate komponennya dua, ya. Jadi, ada class komponen dan ada view komponennya, atau komponen di tampilannya, atau di blade itu, ya, untuk templatingnya. Kemudian, di sini saya akan buat komponen terakhir yaitu card index. Oke, okay, card index seperti ini. Oke, okay, untuk home itu kita akan isi terlebih dulu ya. Jadi kita masuk ke views live wire home. Seperti itu ya. Jadi untuk home itu kita cukup buat simple aja. Kita buat sebuah card ya. Oke, okay, sebuah card kemudian dia punya isian card body. Dan di sini di dalamnya kita tulisin home page gitu aja. Oke, kemudian kita buat routingnya itu ke slash ini ya. Jadi dia akan mengarah ke sini. Oke, kita return view atau kita buat di sini routingnya gunain route left wire. Kenapa pakai left wire? Nanti kebutuhannya karena untuk SPA-nya ya atau single page application-nya. Nah, di sini kita buat slash seperti ini dan di sini kita panggil namanya home. Kemudian di sini name home ya. Jadi ini adalah nama komponennya home. Oke, kemudian berikutnya kita akan buat routing untuk produk ya, untuk produk terlebih dulu. Route left wire products. Kemudian di sini kita arahkan ke namanya produk index seperti ini. Kita buat name mungkin produk dot index seperti ini. Oke, kita simpan ya. Nah, berikutnya kita coba buat di navigasinya tadi kita arahkan ya. Di navnya mana? Tadi di app.blade.php di navigasinya kita ubah untuk linknya yang di sini kita arahkan ke home kita buat ke sini lalu di sini kita arahkan ke slash Products seperti ini, nah, kemudian kita uh, buat untuk halaman produknya, ya. Jadi, kita coba dulu di sini, kita refresh, kita masuk ke produk, dan di sini home. Oke, okay, home-nya masih belum berubah, jadi kita coba. Oke, okay, home di sini harusnya kita udah punya halaman home ini, home page ini, ya. Shopping cart, kok masih belum berubah? Oke, kita coba. Oke, sorry. Harusnya di sini sudah berubah untuk home-nya. php ini. Card index, left wire. Oke, di sini kita belum bisa tampil ya untuk halaman home ini. E, itu karena ada kelupaan. Jadi di sini pada layout itu kita harus uh, memanggil aset dari left -wire. itu yang saya lupa oke jadi di sini untuk stylenya kita gunakan left -wire style seperti ini kemudian di bawah ini uh, di script ini itu kita gunakan add left -wire. bukan style tapi script pakai s ya script seperti ini kita coba refresh uh, masih belum jalan ya harusnya udah jalan ini kita coba uh, view page source nya Uh, left wire, ini sudah masuk ya, untuk left wire nya oke. Okay, kemudian kita bisa lihat ke atas, left wire nya ini juga udah masuk. Oke, okay, kita tinggal cari kenapa ini belum jalan ya, jadi kita cek lagi. Hmm, 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 hmm. Oke, okay, kita lihat ya. Nah, di disini uh, harusnya kita itu uh, buat yield content supaya. Live nya itu otomatis masuk ke dalam yield konten tersebut. Jadi di sini saya belum bikin untuk kontennya. Oke, okay, kita buat uh, container dulu untuk kontennya. Uh, kemudian kita buat dengan margin topnya dua. Nah di sini kita buat sebuah section atau yield ya, yield uh, sectionnya namanya konten seperti ini. Nah otomatis nanti live wire uh, mengisi uh, halaman tersebut atau kolom tersebut kita refresh. Nah di sini Uh, sudah muncul jadi uh, maafkan kesalahan yang tadi ya jadi harusnya seperti itu untuk setting Livewire-nya. jadi dia akan masuk ke yield content yang ada di layouts app blade php ini nah sekarang berikutnya kita di halaman produk nah halaman produk ini tentu butuh data produk ya jadi uh, langsung aja kita buat datanya uh, dengan data dummy ya tentunya jadi kita akan generate datanya seperti ini jadi kita akan buat sebuah model dengan nama produk dan kita generate semua kebutuhannya. Make model produk dan di sini saya akan butuh uh, migration. Saya butuh seeder dan saya butuh factory. Jadi kita akan gunakan flag msf ini. Oke. Okay. Nah, di sini kita generate semuanya migration terus seeder kemudian factory-nya juga. Oke, okay. semua di generate di sini ya. Oke, okay. sudah selesai. Berikutnya, saya akan isi untuk migration-nya hmm, di sini. Create product, dan di sini saya akan buat dengan string name, kemudian di sini string description. Oke, seperti ini aja ya. Jadi, eh, mungkin untuk harga juga table. Desimal price seperti ini ya atau integer ya kalau rupiah bebas sih untuk penamaan uh, di sini untuk kolomnya kita gunakan desimal aja. Nah berikutnya uh, saya akan lakukan migrationnya Jadi di sini saya jalankan migrationnya PHP artisan migrate. Oke okay. kita cek di table plus kita refresh, kita sudah punya tabel produk ini. Oke, berikutnya kita akan isi data ini dengan data dummy, maka kita akan gunakan factory. Factory kemudian di product factory ini. Kita udah punya factory yang sudah disediakan ya. jadi di sini kita akan isi factory-nya dengan faker. Jadi di sini ada name. Itu kita gunakan faker word ya. Jadi kita gunakan seperti ini. Kemudian ada namanya hmm, description. Nah, ini kita akan gunakan sentence ya faker sentence dan di sini saya isi 10 sentence saja. Kemudian price ini kita isi dengan faker hmm, number between ya. Nah, 50 mungkin harganya 50 sampai 100 seperti ini aja. Kemudian saya simpan lalu untuk seedernya kita isi aja di sini database seedernya oh sorry, bukan di produk seedernya dulu ya di sini factory kemudian di sini kita akan jalankan produk factory ya produk dan di sini jangan lupa untuk di use untuk kelasnya kelas kemudian kita buat 10 sorry 100 ya datanya kemudian kita create seperti ini oke okay. kemudian di sini database database seedernya saya jalankan dengan produk seeder di sini saya jalankan lagi PHP artisan db seed. Oke. Nah, kita bisa lihat di table plus, kita refresh dan di sini kita punya 100 data untuk produk. Oke. Langkah berikutnya tentu kita akan menampilkan uh, produk ini ya di halaman ini. Uh, dan itu tentu kita butuh untuk memanggil datanya di dalam uh, di dalam view-nya ya. Jadi kita kirim juga lewat komponen uh, wire nya jadi kita bisa masuk ke sini. Oke. Okay. Mungkin kita bisa masuk ke app HTTP live wire product index ini. Nah, di product index ini kita bisa kirimkan data dari si eh, apa tadi? Produk ya. Jadi di produk tadi kita bisa kirimkan datanya. Nah, datanya itu kita bisa simpan aja di dalam sini ya. Oke, okay. langsung bisa kita kirim lewat eh, metode render sih sebenarnya untuk datanya. Jadi untuk datanya bisa kita kirim langsung aja di Meta ini ya uh, produk. Mungkin kita oke. Okay. Kita akan gunakan array. Produk sama dengan atau nilainya produk baginet 12 berapa ya? 15 mungkin, 12 aja deh karena mungkin nanti kita akan buat 4 kolom di satu halaman seperti itu ya oke mungkin cukup seperti ini aja untuk produknya ya oke bukan titik koma tapi koma aja karena ini array oke sekarang kita tinggal tampilkan di halaman view-nya ya jadi di view product index ini kita tampilin Oke okay, kita buat sesimpel mungkin aja. Div class row. Kemudian kita buat kolomnya itu sebesar atau semua kita isi col md 12 seperti ini. Lalu kita buat looping at for each seperti ini. Products, produk seperti ini. Kemudian kita isi ya dengan karena nanti kita buat 4 kolom jadi kita gunakan kol MD3 seperti ini kemudian kita buat margin topnya 2 seperti ini nah kemudian di sini kita isi dengan card kemudian kita isi dengan card header oke okay, card header kita isi dengan product name lalu kita buat card body Nah, di card body ini kita isi dengan product description. Sorry, description. Lalu pada card footer ini kita isi dengan tombol ya. Card footer. Nah, di sini kita isi dengan button. Oke, kita taruh ke bawah seperti ini. Button dengan kelas button, button sukses karena kita buat dengan hijau. Kemudian kita isi dengan add to card seperti ini. Oke, okay, kita simpan, kemudian kita refresh. Oke, okay, variable product undefined. Oke, okay, products. Ini harusnya pakai S. Kita simpan, kita refresh. Oke, okay, kita lihat ada kesalahan pada template-nya. Jadi ini langsung ke bawah seperti ini. Oke, okay, call md12, div class row. Kemudian kemudian di sini pada looping-nya... Hmm, call MD3, oke. Okay. Oh, ini e, harusnya kita nggak pakai ini ya, karena row itu udah membagi menjadi kolom, jadi otomatis dia akan e, jadi empat kolom nanti. Karena kita pakai MD3 ini e, 3-12, sampai 12 itu kan 12 bagi 3, jadi 4 jadi empat kolom. Harusnya kita refresh, dan di sini kita bisa lihat, e, kita sudah punya tampilan ini. Nah, berikutnya kita akan buat apa nih? Uh, Oke, okay. mungkin karena tadi butuh sidebar ya, atau kita butuh halaman pagination-nya terlebih dulu, uh, kita buat pagination-nya terlebih dulu aja. Jadi, di sini, di bawah for each ini, uh, saya akan buat sebuah pagination. Oke, okay. products. Jadi, untuk pagination-nya itu sama banget dengan Laravel, ya? Nggak pakai. Sintaks lainnya. Nah di sini kita bisa lihat ada pagination seperti ini. Nah kalau kita lihat itu kan masih ada refresh tuh untuk halamannya ya. Jadi ada reload. Nah caranya cukup mudah aja di sini pada produk index kita tinggal tambahkan trade use with pagination with pagination seperti ini. Kita coba refresh dan di sini ketika kita klik oke okay, sudah nggak ada refresh ya. Nah ini ajaibnya Laravel La, La Livewire. Nah, kemudian berikutnya untuk fungsi yang cukup mudah sebenarnya juga adalah untuk search atau pencarian. Nah, untuk pencarian ini kita bisa uh, gunakan properti update query string yang uh, ada di komponen uh, livewire ya. Jadi kita buat dulu inputannya. Jadi untuk inputannya mungkin uh, kita akan buat di sini, di product index ya. Kita close semuanya biar nggak terlalu banyak yang terbuka. Oke, okay, di sini saya akan buat... Hmm, tadi call MD12, dan di sini kita buat input dan input form control. Oke, okay, tipenya text seperti ini ya. Kemudian kita buat di sini placeholder placeholdernya, search something. Oke okay, seperti ini. Kemudian uh, untuk di sini mungkin saya buat margin bottom ya. Kita coba lihat tampilannya. Oke okay, mungkin kurang jauh ya margin bottomnya. Kita buat MB 3, margin bottom 3. Nah ini lumayan ada jarak. Oke okay, nah di sini kita akan uh, lakukan fungsinya. Jadi kita akan menggunakan yang namanya data binding. Oke okay, jadi di laravel live itu kita gunakan wire model seperti ini. Kemudian di sini namanya kita gunakan search seperti ini untuk namanya, oke. Okay. Kemudian, pada kelasnya, pada kelas komponennya, itu kita buat propertinya, public, tentu untuk binding datanya, public search seperti ini ya. Jadi, kita gunakan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita bisa ambil datanya ini, misalnya, uh, mungkin untuk contoh uh, di sini, kita akan hmm, cetak searchnya, oke. Okay. Oh kita refresh dulu, oke. Okay. Nah di sini kita bisa lihat ya, dia akan muncul at, Nah itu berarti data bindingnya sudah bisa masuk ke komponen kelasnya Berikutnya tinggal kita tambahkan aja untuk di sini propertinya itu protected. Kemudian updates, pakai SI updates-nya. Ini uh, saya sempat keliru. Kenapa waktu coba-coba itu kan nggak jalan itu karena ternyata saya kurang s ini. Update query string seperti ini. Kemudian di sini kita isi dengan array dari query stringnya. Nah tadi kan kita bikinnya ini di sini itu search seperti itu ya. Jadi ini yang digunakan. Kita refresh. Oke, kita bisa lihat ya di atas ini search itu ya. Nah seperti ini. Jadi ini query stringnya udah masuk. Oke, ini udah masuk ke sini. Jadi sekarang kita tinggal implementasikan untuk query dari database ini. Oke. Okay. Seperti di sini di product index. Nah kita ubah yang ini, yang fix dari seperti ini menjadi seperti ini. Jadi kalau kita gunakan ternary operator maka di sini akan kita bisa gunakan this search sama dengan null misalnya. Maka dia akan pakai e, langsung data pagination ini. Tetapi kalau nggak nol, kita akan pakai product where name like kemudian kita pakai persen kemudian ditambahi this search seperti ini kemudian kita concat ini dengan persen lagi kemudian di sini uh, query terakhirnya kita gunakan beginit juga beginit 12 kita simpan. Kita refresh. Nah di sini kita coba minimal. Nah udah berjalan ya. Jadi nggak terlalu susah untuk bikin uh, pencarian di Laravel Voyager. Seperti itu aja. Jadi ini otomatis sampai pagination-nya juga udah jalan seperti ini. Oke, ini cukup mudah ya atau cukup mudah untuk diimplementasikan. Oke mungkin kalau kawan-kawan uh, masih uh, bingung dengan cara yang ini, mungkin kita akan buat seperti ini aja. Jadi di sini saya akan simpan sebuah variable products dengan nilai defaultnya adalah produk paginate. Oke, okay, 12. Nah, kemudian di sini if this search tidak sama dengan 0, maka di sini saya akan isi ya. Jadi saya akan buat variable product jadi isinya ini. Product. Oke. Okay kebalik produk seperti ini. Dan di sini kita juga buat produk. Oke, okay, jadi di sini yang kita passing adalah produk. Ini sama aja ya kayak tadi. Kalau ini mungkin lebih jelas, uh, silakan gunakan cara ini. Kita refresh dan di sini kita coba out. Maka masih muncul ya. Kemudian uh, minimal maka akan muncul minima ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk fitur pencarian dan pagination kita udah selesai. Nah berikutnya kita akan buat fungsi untuk add to cart ini ya. Jadi untuk add to cart ini kita akan gunakan session. Dan untuk cart ini saya akan buat sebuah helper ya. Jadi kita akan buat helper di kelas sini atau di app ini kita buat new file di dalam helpers. Nah di sini saya buat helper namanya cart.php seperti itu. Dan di sini saya akan tulis php namespace-nya sorry app helpers. Nah di sini kelasnya card, kemudian fungsi-fungsinya kita akan tulis ya. Jadi ada nanti hmm, functionnya itu ada get untuk ambil cardnya itu kita akan return session jadi kita akan gunakan session get card untuk nama cardnya atau untuk nama sessionnya kemudian di sini saya akan buat function namanya set dan di sini ada card atau variable card yang akan kita kirim itu nanti bentuknya sebuah array dari produk ya jadi di sini kita gunakan session put card kemudian di sini kita passing variable card tadi Oke, kemudian di sini, di konstruknya, kita buat sebuah konstruk function. Konstruk, oke, konstruk. Kemudian kita nggak perlu variabel untuk konstruknya. Kemudian kita cek if this get sama dengan null, seperti ini. Maka kita akan set, uh, sorry, kita akan set this set, kemudian kita isi dengan array kosong sebenarnya. Jadi kita bikin array produk yang isinya kosong. Oke, jadi di sini uh, kita akan buat fungsi untuk empty aja. Jadi, oke, okay, untuk empty atau clear itu ya, mungkin empty aja untuk ngeset cardnya itu kosong. Kita buat fungsi dengan nama empty. Nah, empty ini. Kita akan kosongin atau kita akan buat nilainya uh, sebuah array kosong. Jadi kita return products. Oke, kita buat seperti ini. Nah, ini kan array dari produk yang kosong seperti itu. Nah, kemudian di sini kita setnya di empty seperti ini. Nah, berikutnya uh, karena kita akan menambahkan pada card-nya. Ini kan cuma untuk ambil data card-nya. Kemudian ini untuk set card-nya di awal ya misal seperti itu. Dan mt ini untuk setup nilai awalnya. Jika ketika kelas ini diakses dia nilainya nol, maka dia akan di set card empty atau di set this set empty. Jadi kartunya akan di set menjadi ini nilainya produk dengan array kosong. Jadi nanti kebutuhan untuk count di sini itu bisa ya. Jadi kita count dengan fungsi tadi count card gitu ya. Itu dapat nol kalau itu kosong. Kalau misalnya nanti udah ada isinya maka dia akan sesuai isinya. Oke, okay, kemudian berikutnya uh, mungkin fungsi untuk add ya. Oke, okay, function sorry add. Oke, okay, add card itu berarti kita harus uh, inject atau type hint produk seperti ini. Kemudian di sini kita ambil variabel atau buat variabel dan kita mengambil this get. Jadi, ketika kita menambahkan card itu, kita harus uh, ambil dulu nilai cardnya nya terlebih dulu ya. Kemudian kita gunakan array push. Nah, untuk menambahkan nilainya. Jadi di dalam kart ini, kemudian di array products, kita tambahkan eh, nilai array dari produk ini, atau satu produk ini lagi. Kemudian kita panggil di set card. Jadi kartunya kita set ulang menjadi seperti ini. Oke, okay, seperti itu aja. Kemudian untuk menjalankannya kita akan gunakan ini sebagai fasad jadi kita akan buat sebuah fasad ya jadi kita buat fasad di dalam folder fasad ya jadi kita bikin folder baru di sini juga jadi setelah helper kita akan bikin fasad kita bikin new file fasad card seperti ini oke kemudian di sini kita buat php oke kemudian di sini class card extends facets oke jangan lupa di use ya untuk namespace-nya kemudian di sini kita buat public static karena facets itu static di Laravel ya kemudian function name-nya get facet accessor Oke, kemudian kita return card supaya nanti kita bisa panggil dengan card seperti itu. Oke, pakai string ya, card seperti ini. Lalu untuk mendaftarkan card ini kita akan gunakan service provider. Jadi di sini saya akan generate service provider. Kita clear, kita gunakan PHP Artisan make provider card facade service provider untuk namanya ya. Oke, kemudian kita buka filenya di dalam app providers. Oke, card facade service provider. Ini ya, jadi kita akan isi ini di bagian register. Oke, kita register in untuk card ini atau helper card -nya. Kita gunakan app bind. Ah, bind, kemudian card seperti ini lah. Di sini kita buat closure function. Nah, kita return. New. Card. Nah, card ini yang digunakan yang helper ya. Jadi di sini. Oke, kemudian kita tutup titik koma. Oke, app ini juga uh, harus di-use ya. Dan di sini saya belum use. Oke, kita kontrol spasi Illuminate support facets app ini untuk app ini ya. Lalu kemudian kita daftarin ke config. config app.php ini ke bagian bawah. Oke, okay, di sini kita bisa copy aja. Oke. Okay. Kemudian di sini kita daftarkan card facades service provider. Nah, kemudian kita akan jalankan di sini ya ketika add card ini. Oke, okay, ketika add card ini harus kita jalanin. Kita coba di product index ini ya. Di sini. Jadi di button ini kita akan buat sebuah event atau action pada live wire-nya. Nah itu kita gunakan wire click ya. Wire click. Uh, add to cart misalnya. Oke. Okay. Kemudian di sini untuk uh, produknya atau isinya itu kita gunakan product ID. Setelah itu kita masuk ke card komponennya di kelas ini ya. Di kelas card komponen ini kita buat fungsinya. Function. Oke. Okay. Di sini kita buat nama fungsinya add to card. Dan di sini kita bisa type in integer ya. Product ID. Nah kemudian di sini karena cardnya itu sudah kita daftarkan sebagai fasad. Kita bisa panggil seperti ini. Card add. Kemudian product. Where. Id ini kita bisa ubah dengan find, sebenarnya produk id first. Jadi, ini e, nambahin ke cardnya ya? Oke, okay, kita coba simpan, kemudian kita refresh. Oke, okay, undefined variable produk id. Oke, okay. add to cart, public function add to cart. Oke, okay, id product id. Produk Index di sini ada produk ID. Oke salah ini ya produk ID seperti ini kita refresh. Nah ini udah bisa harusnya kita klik coba kita inspect nah live card not found. Oke jadi di sini harusnya kita use ya untuk fasadnya. Jadi di sini kita belum use. Nah ini kita use card hmm Oke, okay. atau kita gunakan seperti ini, app fasads card seperti ini ya. Oke, okay, kita coba jalankan lagi, kita refresh. Nah, kita add to card dan sini add fasads card not found. Oke, okay, kita coba cek lagi, uh, fasads card, class card fasads udah betul ya untuk namanya. Oke, okay, kita belum kasih namespace, makanya dia nggak terdaftar. Oke, okay, namespace, app, facades. Jadi seperti ini ya, kalau ngoding banyak salahnya. Kita refresh, add to cart. App, helpers, cart, get. Oke, okay, undefined property. Oke, okay, kita coba lihat. Hmm, get ya, untuk get. Hmm, okay. This get ini harusnya udah betul ya sorry, ini harusnya disket seperti ini karena ini function atau method bukan uh, bukan apa, bukan property ya jadi kita refresh lagi kita add to cart dan disini uh, argumen satu pas, helper add cart must be instance of helper product uh, instance product ini uh, ada kesalahan lagi, jadi di helper kita belum import, jadi ini harusnya itu model ya untuk type hint ini nah ini app produk jadi ini uh, harusnya use app produk atau model produk kita refresh lagi kita e tukar oke okay, udah nggak ada error ya oke okay, kita coba cek di inspect element oke okay, kita masuk ke mana untuk oh, itu ya untuk source nya session itu di mana ya uh, Memory mungkin ya bukan hmm, application mungkin oke okay, local storage di sini mungkin Atau session storage ya Oke, okay, tapi ini harusnya udah masuk ya. sessionnya. Oke, okay, mungkin kita coba tampilin di sini kita DD ya. Di sini di product index ini aja. Oke. Okay. DD, card get. Bisa nggak ya? Oke, okay, kita coba refresh. Oke, okay, di sini kita bisa lihat sudah punya area ya. Oke, okay, jadi kita udah berhasil memasukkan session di sini. Oke, okay, berikutnya, berarti kita butuh apa nih? Uh, mungkin kita uh, butuh buat ini supaya terupdate ya. Jadi uh, supaya uh, dia sesuai dengan uh, jumlah yang ada di sessionnya. Oke, okay, jadi kita harus masuk ke navbarnya terlebih dulu. Navbar. Oke, okay, kita coba cek di sini. Oke, okay, kita belum punya nav navbar. Sorry, jadi kita masih uh, ada di sini. Oke, okay, jadi kita masih ada di dalam ini ya, untuk nav, nav masih ada di dalam layout. Nah, ini akan kita buat sebagai komponen. Live wire lagi, jadi di sini saya akan panggil uh, live wire. Hmm, nav bar jadi di sini kita akan buat. Sebuah komponen baru. PHP artisan. Make. wire Navbar. Oke. Okay. Di navbar ini kita paste ini ya. Kemudian kita refresh. Maka tampilannya masih sama. Oke okay, kemudian berikutnya kita harus uh, sesuaikan ya. Supaya. Di navbar itu bisa uh, punya data dari uh, sessionnya. Oke, okay, kita masuk ke kelasnya di navbar Live buyer navbar ini. Nah, di sini uh, kita gunakan method mount untuk setting nilai awalnya. Oke, okay, jadi di sini kita gunakan mount. Oke, okay, mount seperti ini. Oke. Okay kita disk card total. Jadi di sini kita akan buat properti card total supaya bisa diakses ya. Di view-nya public card total seperti ini. Nah, defaultnya kita buat nol karena ya defaultnya ya nol. Kemudian kita gunakan count di sini card get Nah, di sini kita ambil arraynya ya. Jadi kalau tadi kita bisa lihat mungkin di sini saya komentarin dulu. di sini kita di lagi card gate-nya. Untuk tahu nilainya card gate seperti ini. Kita refresh. Nah, di sini kan ada array atau index atau key-nya itu produk. Jadi kita harus ambil ke sini. Jadi seperti itu ya. Oke, sorry, sorry, ke pencet Oke, okay, kemudian kita masuk ke navbar lagi untuk kelasnya di sini. Jadi kita yang di count itu yang di dalam produk sih ya, areanya seperti ini. Nah mungkin di sini ketika di render navbarnya kita bisa di d aja seperti ini kita coba ya. Oke, okay. this card total seperti ini. Kita bisa refresh. Oke, okay. wire card not found. Oke, okay, kita belum import lagi. Ini yang sering kelewatan. Eh, Nah, ini kita bisa lihat datanya 3, Dan kemudian kita bisa ambil card total ini pada view-nya. Oke, di view level buyer number ini kita klik. Ah, di sini kita cetak nilainya. Card total. Seperti ini. Kita simpan, kita refresh. Oke, kartunya card 3, Tapi ketika di sini saya klik, maka di sini nggak langsung nampak ya tapi harus di refresh dulu. Nah, di refresh jadi 4. Saya tambah, saya refresh jadi 5. Nah, gimana sih caranya biar real time update-nya? Jadi itu kita gunakan event di live wire. Nah, untuk event itu ada beberapa cara tapi saya biasanya akan gunakan di kelasnya ini atau di kelas komponen ini. Jadi kita bisa gunakan this emit. Nah, this emit ini kita e, nambahin e, namanya ya, nama eventnya, card edit misal seperti ini. Nah, kemudian supaya di navbar ini otomatis terupdate, maka kita perlu sebuah listener. Nah, listener ini bisa kita panggil di protected listener atau property listener seperti itu ya. Listener pakai S, kemudian kita buat array. Dan di sini karena tadi kita punya card edit ya, hmm, ini card edit atau product edit itu ya. Hmm, enaknya apa ya? Card edit, produk edit, card edit aja deh card edit seperti ini nah kemudian di sini kita akan Arahkan atau kita tuju kemana sih jadi ketika ada event card edit itu di emit atau dipanggil kita akan jalanin apa sih kita listen method apa update card total misalnya nah ini untuk update card total itu kita buat di sini ya tentu Oke jangan lupa ditutup titik koma jadi di sini saya akan buat sebuah fungsi untuk update card total. Oke. Okay. Kemudian di sini kita akan this card total sama dengan count. Jadi kita sebenarnya tinggal mengulangi fungsi yang kita punya tadi, kita uh, jalankan lagi ya. count get uh, products. Oke. Okay. Jadi ini uh, sebenarnya cuma mengupdate nilai dari Card nya karena session kan jadi di sini kita akan mengupdate lagi. Padahal sebenarnya ya fungsinya sama seperti ini. Oke, kita coba refresh. Oke, ada 5 ketika kita klik otomatis 6 ya. Kita klik ada 6. Kita klik ada 8. Kita klik lagi ada 9. Kita klik lagi ada 10. Seperti itu. Karena fungsi add to cart-nya sudah selesai atau sudah bisa berjalan, maka selanjutnya kita akan buat Halaman untuk card-nya ini ya. Ini masih not found. dan di sini kita akan buat halamannya. Oke kita masuk lagi teks editor. Oke kita buat dengan PHP artisan make layout eh, namanya eh, card index ya. Misal seperti ini. Oke. Oh kita udah pernah bikin untuk komponennya. Tinggal kita routingnya ya. Oke jadi di routingnya kita masuk ke web tadi mana web? Oke, okay, kita cari aja web routes ini, Kita copy dan di sini kita beri nama card index. Di sini kita buat card index. Dan di sini kita buat card seperti ini. Kita coba refresh, kita masuk ke card ini. Oke, okay, masih not found live wire card. Oke, okay, kita pakai S dan di navbar kita nggak pakai S. Oke, okay, card. Oke, okay, di sini kita pakai S. Kita coba ulangi, kita refresh, kita masuk card seperti ini. Oke, okay, di sini masih kosong untuk cardnya dan di sini tugas kita tentunya ya untuk bikin tampilannya. Oke, di sini kita masuk. Mungkin kita tutup aja dulu ya, close orders. Oke, kita punya kart ini. Oke, live buyer, karti index ini. Kemudian live buyer card index ini. Nah, di sini kita buat tampilannya, row. Kemudian call md12, karena kita cukup simple aja untuk bikin halaman kart ini nggak perlu yang terlalu aneh-aneh. Oke, okay, kemudian di sini ada card. Oke, okay, kemudian ada card header. Uh, untuk card header ini kita namain shopping cart misalnya atau apapun lah shopping cart seperti ini. Nah di card body ini yang kita butuh uh, sedikit usaha atau effort ya. Oke, okay, di card body kita akan gunakan unordered list ya kita gunakan unordered list dengan kelasnya itu list group list group seperti ini nah kemudian di dalam ini kita akan buat itemnya atau listnya itu dengan for else ya jadi ketika dia kosong dia akan oh sorry for else nah kita akan gunakan fungsi untuk mengambil cardnya itu di sini oke jadi kita ambil dulu di card indexnya ya, jadi kita belum punya datanya kita komentarin dulu di card index ini kita ambil datanya jadi kita ambil data oke, okay, di sini kita passing ya datanya kita gunakan mount, jadi mount, karena kita nggak langsung passing, tapi kita akan buat public sorry jadi supaya diakses ke view, atau bisa diakses ke view, kita gunakan property public Card seperti ini. Kemudian di mount ini kita setting untuk nilainya ya. Mount. Karena mount ini pertama kali di, uh, dipanggil ketika sebelum render ya. Jadi di sini kita bisa setup nilai dari uh, property card-nya. This. Card sama dengan card get. Oke. Okay. Seperti itu aja. Jadi di sini kita bisa ambil. Oke, okay, di variabel ini kita ambil card products karena di dalam card itu kan ada produk ya tadi, products. Kemudian di sini kita gunakan namanya produk aja aliasnya ya. Nggak pakai S. Lalu di sini kita buat list dengan kelasnya list group item seperti ini. Oke, okay, kita cukup buat seperti ini. Kemudian di sini kita buat span produk hmm, product name. Oke, okay, kita coba dulu ya apakah ini udah berhasil tampilannya. Oke, okay, ternyata masih ada error. Kita kelupaan lagi untuk import card ini. Ini yang sering terjadi sih emang ketika uh, kita bikin aplikasi terus lupa import seperti itu. Kita refresh dan di sini kita bisa lihat eh list dari card itu udah muncul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi sudah benar untuk tampilan card -nya. Berikutnya kita eh uh, tambahin ya. Jadi eh uh, mungkin di sini eh uh, sebelahnya ada price-nya gitu ya. Kita buat sesimpel mungkin aja. Jadi mm price mm 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 hmm, hmm, product Price seperti ini. Nah seperti itu kita bisa refresh. Oke, okay, ada price-nya di sini ya. Kita bisa lihat seperti itu. Nah ini kita buat sesimpel mungkin. Kemudian di sini di bawah ini di bawah span ini uh, saya akan membuat tombol untuk remove ya. Uh, button button danger ya. Uh, Btn danger seperti ini. Kita buat uh, remove gitu aja ya. Atau karena kita nggak pakai font awesome kita tulis remove aja seperti ini kita coba refresh remove oke okay, kita buat floatnya hmm, kita buat sebuah div dengan float right supaya dia ke kanan aja oke okay, kita oke okay, kita simpan seperti ini kita refresh oke okay, dia sudah di kanan seperti ini nah ini nanti kita buat fungsinya kemudian untuk tampilannya di bawah itu kita butuh yang namanya Uh, check out ya. Jadi kita butuh card footer. Oke okay, di sini kita buat card. Oke okay, di sini ya di bawahnya, sorry di ul-nya. Oke okay, di sini di 4s atau hmm, di mana ya untuk Card footernya itu harusnya di sini sih. Di bawah ini. Oke, okay, card footer itu kita cek aja. Ketika if. If. Oke, okay, harusnya nggak di ul ini ya. Hmm, di luar ini. Mana sih? Card body di sini. Ini card body ya. Ah, bingung nih. Card body kita. Nah, card body di sini card header di sini berarti harusnya di bawah ini untuk card footernya ya. Kita buat pengecekan tapi add if card products atau ketika card produknya itu ada isinya berarti kita atau kita count aja ya. Hmm, kita bisa bikin gini aja sih sebenarnya. Kalau dia ada isinya maka dia akan tampilin buttonnya. Kita buat button button sukses ya untuk checkout. Oke, okay, kita buat namanya checkout seperti ini. Kita refresh. Oke, okay, maka di sini muncul. Oke, okay, terlalu gede. Karena harusnya ini kita buat di dalam sebuah div card footer ya. Card footer. Card footer. Oke, okay, seperti ini card footer. Kita coba refresh. Oke, okay, kita punya check out seperti ini. Mungkin check nya kita buat hmm, ke kanan juga ya. Float right seperti itu. Jadi bisa kita tulis di... Aduh. Uh, kita tulis di sini. Float right seperti ini. Refresh. Kok nggak mau ke kanan? Float right. Kurang H. Oke. Okay. Nah, ini udah punya. Nah... Sekarang kita bikin fungsi untuk remove-nya terlebih dulu. Oke, jadi di sini kita akan punya fungsi untuk remove ya. Oke, di sini kita akan buat action wire click sama dengan remove item, misal seperti ini ya. Kemudian kita passing ya tentunya product ID-nya. product ID seperti itu. Ya, seperti yang kita lakukan tadi sih. Nah remove item ini kan ada di dalam komponen card ya. Jadi kita akan buat di sini hmm, fungsinya function remove item. Kemudian di sini kita passing product ID atau kita bisa terima product ID-nya. Kemudian di sini kita dd aja product ID-nya. Oke, okay. nah kita coba jalankan sekarang ya. Kita refresh. Oke, okay. satu, tiga, tiga, empat. Oke, okay. uh, jadi sekarang kita buat fungsinya di helpernya ya untuk menghapus si ini. Apa? Cardnya ini, yang ada di card ini. Jadi kita masuk ke card helper, app helper ini. Kemudian kita buat fungsi untuk remove. Oke, okay. kita buat di bawah add ini. Kita buat fungsi remove. Oke, okay, di sini kita tentu harusnya uh, ambil produk ID-nya ya. Uh, kita type-in uh, product ID. Seperti ini. Oke, okay, kemudian di sini kita panggil card-nya untuk tahu isi card-nya lagi. Kita gunakan disget. Seperti ini. Lalu di sini uh, kita akan hapus isi array-nya dengan array splice. Array splice. Nah, kemudian di sini kita passing array yang mau kita hapus isinya ya. Ada produk. Kemudian di sini kita akan buat uh, mana sih array mana sih yang dihapus gitu kan. Kemudian di sini kita gunakan satu aja karena mungkin uh, ada beberapa ID yang sama ya misalnya tadi kan uh, di sini kita bisa lihat ada ID 1 2 3 2 Tiga, ada beberapa ya, jadi misalnya kita menemukan ID-nya itu ID2, maka yang dihapus cuma satu aja, jadi nggak semuanya dihapus seperti itu. Nah, kemudian kita untuk cari nilainya itu, kita akan gunakan array search, kita gunakan array search untuk mencari, kemudian kita cari dengan produk ID. Nah, produk ID ini kita cocokkan dengan array yang ada di sini dong, jadi kita bisa gunakan array kolom. Jadi, kita ambil kolom ID dari array card products. Kemudian, di parameter kedua di sini, kita ambil ID. Jadi, di array search ini, kita cocokkan ya. ID dari sini, mungkin lebih jelasnya, saya akan didi dulu di sini. Oke, ketika di remove, jadi di sini saya akan panggil remove ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, card remove produk ID seperti ini uh, saya coba refresh oke okay. nah di sini untuk uh, array kolom itu menghasilkan array yang seperti ini ya jadi dia membuat array baru tapi dia isinya ID-nya oke okay. di sini ada satu dua tiga dua tiga jadi ini dia bikin array baru tapi value-nya hanya ID aja dari kolom ID aja karena kita tadi Ambilnya ID gitu kan, kemudian ada array search itu untuk mencari arraynya berdasarkan ID tadi. Kita cocokin dengan produk ID ini, kita samain, berarti dia ada di indeks mana sih. Kemudian dia cuma dihapus satu aja seperti itu, kurang lebih seperti itu aja. Untuk si array splice ya, untuk apa? Untuk menghapus arraynya, kemudian kita set ulang dong untuk cardnya, jadi di set card seperti itu. Jadi karena di snicardnya udah kita hapus, kemudian ya kita set ulang untuk cardnya. Oke, kita coba jalankan ya. Jadi di sini kita sudah punya produk ID, oke, kemudian sudah kita remove tentu. Kemudian di sini kita discard card get. Kemudian di sini kita emit ya dis emit. Produk remove seperti ini ya, oke. Okay. Kemudian kita bisa masuk ke card ini lagi. Sorry, ke card index ya, card index, dan di sini kita... Hmm, sorry, kita cek lagi di card mana tadi, card index seperti itu. Oke, okay, di navbar ya harusnya mungkin. Nah, ya di navbar kita akan listen ke product remove, ya, atau remove item. Hmm, apa tadi kita panggilnya ya, uh, product remove food seperti itu? Product remove food seperti ini. Kemudian kita panggil update card total lagi, supaya ketika kita hapus cardnya sudah diupdate, kita coba refresh ya. ET ini kita hapus. Oke, okay, ET hilang kita hapus out ini hilang kita hapus kita hapus minimal hilang dan di sini terus terupdate ya oke seperti itu jadi ini untuk fungsi remove tadi nah ketika kosong maka di sini akan kosong oke kita add lagi beberapa produk ya nah kita punya tiga produk kita masuk ke sini dan kita buat fungsi untuk checknya sekarang jadi ini adalah fungsi terakhir yang akan kita buat oke kemudian kita masuk ke sini ke card ya, untuk helpernya oke. Okay, kita buat fungsi card itu namanya apa tuh ya? Hmm, oke, okay, kita buat di card indeksnya dulu aja deh. Jadi, di button-nya ini, card index ya oke. Okay, untuk check out ini, kita buat fungsinya: wire click, uh, check out misalnya. Jadi, kalau check out ini, kita nggak perlu passing apapun ya. Jadi, uh, kita cukup seperti ini aja. Jadi, kita nggak harus passing kayak ID seperti yang kita lakukan di remove item, tapi cukup panggil fungsinya aja. Nah fungsinya kita buat checkout, jadi di sini kita buat juga fungsinya untuk checkout. Nah di checkout ini kita nggak passing data apapun ya, karena emang checkout ya checkout seperti itu. Kemudian di sini kita akan buat fungsi clear ya. Oke, okay. di sini this emit ya kita emit aja dulu. Itu clear chart namanya, clear chart seperti ini. Dan di sini kita akan buat fungsi untuk card clear seperti itu ya, untuk menghapus cardnya. Jadi di sini kita akan buat fungsi cardnya uh, untuk clear ya, function clear. Oke, okay, clear ini kita nggak butuh apapun. Jadi di sini kita tinggal mudah banget ya untuk ini. Kita tinggal disk. Set this empty. Oke, okay, cuma seperti ini aja untuk clear. Karena emang clear itu kan tujuannya menghapus uh, isi card-nya ya. Jadi kosong seperti ini. Atau men -set up ulang, dia isinya menjadi array kosong seperti ini. Nah, berikutnya kita coba cek ya. Oke, okay, kita masuk ke mana tadi? Card clear udah kita panggil. Dan di sini jangan lupa untuk kita ambil nilai dari card-nya lagi. Discard sama dengan card get, ya. Oke, okay, sama dengan card get seperti ini. Jadi, kita e, punya nilai dari card lagi, atau kita ambil nilai cardnya lagi supaya kita bisa akses ini, atau e, properti yang di sini itu kita bisa tetap jalankan untuk nggak error, ya, di loopingnya, atau di sini untuk pengecekan produknya. Kita coba refresh dan kita check out. Nah, di sini semuanya otomatis langsung hilang. Oke, okay, cart beberapa lagi. Kita pastiin bahwa ini sudah jalan semua. Oke, okay, kemudian kita masuk card sini. Kita remove. Oke, okay, sudah jalan. Kalau kita check out, maka akan hilang semua. Oke, okay. dan di sini untuk check out, data di sini belum terupdate ya. Nah, itu karena kita belum listen pada uh, navbarnya. Oke, okay, kita masuk ke komponen navbar. Kita copy aja di sini biar cepat. Di sini, apa tadi ya? <tuh> Nama emitnya. Clear chart. Oke, okay, clear Chart seperti ini kita simpan, oke okay, kita tambahin produk beberapa lagi, oke okay. 4 ya kita check out dan di sini otomatis nol karena kita sudah listen untuk event ini clear chart, product remove, card edit seperti itu jadi otomatis dia akan terupdate. Nah terakhir kita akan mengaktifkan SPA mode atau mode spa nya ya. Jadi di sini kan masih loading gitu ya. Nah itu kita akan lakukan di sini. Uh, Oke, okay, ini yang terakhir ya. Jadi, setelah spa ini jadi, berarti aplikasi kita sudah perfect. Oke, okay, uh, kita clear dulu, kemudian kita install dulu untuk turbo links. Jadi, turbo links ini yang digunakan untuk spa ya. Turbo links seperti ini, kita tunggu instalasinya sampai selesai, dan sudah selesai ya. Uh, kemudian, kita jalankan npm run watch. Oke, okay, uh, ada error. Oke, okay, kita belum install ya. npm install dulu. Kemudian kita juga jalankan npm run dev. Oke, okay, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Jadi kita menginstall semuanya. Oke, okay, build-nya sukses. Kita sudah install dependensi semuanya. Berikutnya pada layout-nya atau pada layout yang kita miliki di layout app.blade.php ini di bawah ini kita akan tambahkan ya untuk scriptnya yaitu script untuk script src oke itu kita ambil dari aset oke js slash app.js jadi kita ambil dari resource ya oke mana js app.js ini ini yang kita panggil nah kemudian kita coba refresh di sini kita lihat kita klik dan masih belum SPA ya jadi masih ada reloadnya atau ada loadingnya ya oke okay. jadi untuk mengaktifkan SPA-nya kita perlu menambahkan tag links pada link yang kita miliki ini oke okay, jadi berarti kita masuk ke navbar oke okay, kita tutup dulu oke okay, kita masuk ke navbar nah di sini kita tambahkan tag untuk turbo links ya jadi di anchornya di sini a ini ya di anchor oke okay. oh ini bukan ya ini brand atau logo di sini itu kita cukup yang ada di sini aja nah di sini kita tambahkan data turbo links, action sama dengan Replace. Nah ini uh, saya copy aja ya. Kita aktifin ke semuanya atau kita tambahkan ke semuanya. Oke okay, kemudian untuk card ini juga mana nih Harifnya. Uh, uh, Oke okay, kita paste di sini. Kita simpan. Kita refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke okay, masih jalan ya? Uh, Oke okay, kita cek. Oke okay, masih refresh. Oke okay, kita coba uh, npm run watch. Oke, okay, kita jalankan. Oke, okay. kita coba refresh. Oke, okay, masih uh, seperti ini, masih jalan ya? Oke, okay, kita coba cek inspect element pada konsol. Uh, Nggak ada error, harusnya ini sudah bisa sesuai dengan yang kita miliki, atau spe nya udah aktif, harusnya ya. Kita coba cek lagi, uh, mungkin kita coba untuk jalankan atau kita install lagi ya Turbolinksnya hmm, kita coba install save Turbolinks, oke okay, harusnya uh, seperti ini aja udah selesai sih nah ternyata kok install lagi ya hmm, kita tunggu deh sampai instalasinya selesai oke, okay, nah ini Turbolinksnya udah ditambahin, kayaknya tadi nggak ditambahin ya, atas tadi mana tadi uh, udah ya ditambahin kayaknya Mana tadi di atas kita lihat? Oke, okay. oke. Okay. Nah, mungkin kayaknya nggak ada. Kita coba jalan NPM run watch, harusnya bisa sih. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim ya. Kita tunggu. Nah, udah selesai, uh, kita refresh. Oke, okay. di sini. Oh, oke, okay. yakin nggak? Oke, okay, masih loading ya. Uh, ini masih belum ketemu kenapa si turbulingnya ini nggak mau jalan oke kita inspect elemen dulu oke kita view page source ya oke ini sudah muncul ya oke harusnya sudah bisa dijalankan untuk turbulingnya. kita coba refresh Oke, ini masih loading ya, ada loadingnya. Oke, kita coba masuk ke dokumentasi live aja ya, lebih jelas. <laughs> Oke, kita masuk ke live Oke, laravelivewire.com. Oke, kemudian kita masuk ke dokumentasi. Kemudian SPA mode. Nah, di sini kita uh, sudah install turbolink ya. Kemudian kita masuk aja untuk instruksi untuk penginstalan turbulingnya. Jadi sebenarnya sepertinya, sepertinya uh, nggak ada kesalahan dari tab kita. Dan di sini uh, dengan npm. Nah ini yang belum kita punya ya. Jadi kita harus uh, aktifkan turbulingnya di javascript kita atau di bundle javascript kita. Nah ini kita copy aja. Kemudian kita masuk ke file uh, mana dari app.js ini. Nah kita taruh di bawahnya ini. Kemudian kita compile, nah ini sudah tercompile. Kita coba refresh. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kali ini udah berhasil ya. Oke, okay, produk home oke, okay, udah berhasil ya. Udah nggak ada reload lagi. Kita bisa cek di atas ini, kita nggak ada reload. Jadi yang kurang tadi itu adalah ini. Jadi ini yang kelewat tadi ya. Jadi setelah install turbo Link, sebelum kita npm run watch atau npm run dev atau apapun untuk build atau untuk compile asetnya itu kita harus tambahkan ini ya jadi var turbo links require turbo link, kemudian turbo link start kemudian setiap pada navigasinya atau pada linknya atau pada url nya atau anchor nya itu kita tambahkan data turbo section replace seperti itu nah kemudian kita refresh kita masuk ke produk dan di sini nggak ada reload kemudian kita add card add card oke okay, kemudian kita masuk ke card nya dan di sini tetap nggak ada reload kemudian kita remove Oke udah berhasil update remove berhasil update check out, hilang semuanya. Oke, seperti itu aja eh, video tentang cara membuat shopping cart dengan Laravel Livewire. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.